polis menyoal siasat beberapa individu bagi membantu siasatan kes rumah seorang pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terbakar akibat dibaling bom botol oleh individu tidak dikenali pada Isnin lalu. Timbalan Ketua Polis Kelantan Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata siasatan masih dijalankan dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Beliau kata ketika ditemui pada majlis perasmian Kampung Angkat Taman Bina Raya 3, Pasir Tumbuh pada Sabtu 15 Februari.